Cepat sembuh Abang El. Abang El. Abang. Wow, wow, wow. Cantiknya Bunda Lesti hari ini ke saat pemotretan. Ya, Lesti sudah bisa melakukan aktivitas rutinnya untuk menjalani pemotretan. Hal ini menunjukkan bahwa Abang udah baikan. Ya, dari semalam kita pun sudah merasa senang melihat Abang yang mulai lincah. Dan di hari ini tentunya Abang nemenin Bunda. Ya, pemotretan guys. Kabar yang cukup menyenangkan dan terlihat pula Abang dari Rona wajahnya. Tak seperti di awal-awal, pastinya Abang ini juga minum cucunya sama maemnya udah teratur, malah seru banget kan guys. Cepat sembuh Abang El. Abang El. Abang. Wow, 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 wow. Berbeda dengan masa Abang sebelum hingga usainya masih di rumah sakit. Ya, kini Abang udah baikan. Abang udah berani nemenin Bunda untuk lakukan pemotretan. Tentu ya, Abang memang benar-benar bocah fix yang selalu mendukung orang tuanya dan selalu mengasihi mereka. Begitupun sebaliknya, Lesti dan Bilar mengasihi putra mereka sepenuh hati. Ya, setelah kepulangan kita menunggu dan selalu menunggu kabar dari Al-Fatih Bilar, Abang El, bagaimana kondisi terkininya. Kabar terbaru bahwa kondisi Abang makin membaik. Tentunya kita semua pada senang mendengar informasi Abang yang udah baikan dan udah guyonan sama Papa Bunda. Apalagi di hari ini saat pemotretan, Abang nemenin Bunda. Sungguh hal tersebut membuat kita semua merasa senang mendengar kabar terbaru Al-Fatih Bilar yang selalu kita tunggu. Kabar terbaru terkini terupdate-nya yang bikin kita baper. Apalagi kalau lihat Abang pasrah banget di ceng-cengin sama papanya. Tapi tentu kalian juga nantinya akan kita perlihatkan bagaimana kalau gantian si Abang ini ngusilin papanya guys. Sungguh seru banget tentunya dan bikin kita gemes melihat mereka. Keluarga Leslar yang makin hari makin kompak saja. Apalagi di hari ini saat Al-Fatih Bilar menemani bundanya Lesti untuk prosesi pemotretan. Untuk proses ya pemotretan guys ya. Tentu berbeda dari sebelum-sebelumnya di mana wajah Abang terlihat pucat. Tapi di hari ini itu udah tidak berlaku lagi. Karena Abang udah lincah dan Abang tambah baik. Tentu kita semua sahabat Lesti dan Bilar pun merasa senang dengan kabar-kabar terbaru mereka yang mengabarkan tentang kondisi Abang terkini guys ya. Sama seperti Lesti Lover yang tak henti-henti selalu pantau perkembangan dan kabar updatean terbaru
Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita sekalian, apalagi informasi mengenai Abang L yang memang menjadi kegemesan tersendiri bagi kita melihat kelincahan bocah ini ya, kegemoyan, kelucuan, sehingga tentu semua henti-henti mendoakan yang terbaik bagi putra Lesti dan Bilar ini. Gimana? Masih banyak isu-isu dan hal seru Leslam, terutama ada hal yang cukup menarik media yang akhirnya kembang kempes karena Lesla Lover itu ada kabar terbaru menarik yang akan kami bahas berikutnya setelah informasi tentang Abang L ini, guys. Ganteng banget. Main. Ganteng banget, Abang. I'm the best girl round and round, round and round. Eh, tunggu. Mbak. El mana ya? Beri ya. El mana ya? Ini ya. Gimana? Gula lagunya. Dan gula-gula atau enggak seperti mati lampu ya, Bang? Hah? Kita cepat sembuh, Bang L. Bagaimana Abang kalian? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.